Pabrik kelapa sawit PT Prosimpek Agro Lestari atau PT PAL di Desa Sidobukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. PT PAL disegel untuk kedua kalinya setelah sebelumnya pada 22 Februari 2023 lalu juga sempat disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Namun segel tersebut dibuka paksa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pabrik pengolahan kelapa sawit ini disegel lantaran melanggar sejumlah aturan terkait lingkungan hidup. Selain tidak melakukan pengelolaan limbah cair dengan benar, PT PAL juga disebut tidak memiliki perizinan pembuang limbah ke badan sungai. Penyegelan dan pemasangan plang penghentian sementara seluruh kegiatan PT PAL ini berjalan aman dan lancar. Selain dikawal pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, penyegelan PT PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup juga turut disaksikan oleh 4 dinas di Pemkab Muaro Jambi. Keempatnya yakni Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Satpol PP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi Evi Syahrul mengatakan, jauh sebelum melakukan penyegelan pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sementara terkait dengan perusakan segel, Dinas Lingkungan Hidup telah membuat laporan polisi di Treskrimsus Polda Jambi. Selain segel, PT PAL juga terancam sanksi pembekuan izin dari Pemkab Muaro Jambi. Logis dari penaatan hukum terhadap PT PAL ini sudah sangat panjang sekali kita lakukan. Dan itu pun secara bertingkat kita lakukan mulai dari penerapan sanksi administratif, teguran tertulis, kemudian pasang pemerintah. Karena memang pelanggaran yang mereka ini termasuk kategori yang berat, tidak melakukan pengelolaan limbah cair dengan benar, kemudian tidak memiliki perizinan pembuangan limbah ke badan sungai. Nah, hari ini kita lakukan penyegelan baru, yang kemarin sudah kita lakukan pada tanggal 22 Februari 2023, dan ternyata segel itu dibuka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pihak DLH sendiri sudah membuat laporan polisi ke Polda Jambi. Jadi memang kita bertingkat untuk penerapan sanksi administratifnya. Setelah pasang pemerintah ini, kita akan menaikkan sanksi pembukaan izin ke Bupati, karena yang memberikan kewenangan untuk sanksi pembukaan izin ini adalah Bupati Muaro Jambi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menyebutkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap perusakan segel oleh diduga oknum perusahaan saat Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyegelan di PT PAL. Selain itu, polisi juga tengah melakukan penyidikan terkait pembelian TBS kelapa sawit yang diduga dari hasil kejahatan di PT PAL yang menjalin kerjasama operasional atau KSO dengan PT MMJ. Sama-sama dengan rekan-rekan dari OPD, Pemkab Muaro Jambi, di sana ada Dinas Perkebunan, Dinas LHK, Dinas PTSP, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan juga Pol PP. Melaksanakan kegiatan penyegelan yang dilakukan oleh Dinas LHK terhadap operasional PT PAL yang saat ini KSO dengan PT MMJ. Jadi kegiatan penyegelan ini adalah dilakukan kedua kalinya oleh LHK, dikarenakan penyegelan yang pertama dibuka paksa, sehingga dari LHK juga membuat laporan kepada kami. Dalam hal ini juga kami melakukan kegiatan penyelidikan, penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan terkait masalah pembukaan segel yang diduga oknum dari perusahaan saat Dinas LHK melakukan penyegelan terhadap operasional di perusahaan tersebut. Itu penyelidikan. Dan penyidikan terkait masalah dugaan pembelian buah TBS, kelapa sawit yang diduga hasil dari kejahatan. Meski dikontrak oleh pihak perusahaan, namun kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Tak hanya itu, pihak perusahaan juga diduga tidak membayarkan BPJS para karyawannya. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.